Dia ini adalah sebagai penjaga keamanan di puskesmas, dipercaya oleh kepala puskesmas, ya. Tapi oleh si tersangka ini atas nama Firman ini, satu persatu isi dari puskesmas itu diambillah oleh si Firman ini, ya. Dengan cara membongkar, mencongkel pintu belakang, ya. Bongkar pintu belakang, masuk lalu ngambil barang-barang yang ada di dalam puskes, salah satunya mesin rumput, lalu kursi roda, gorden, taplak meja, kursi, sarung bantal, pokoknya ada apa-apa barang yang bisa jadi duit diambil oleh yang bersangkutan. Dan ini sendirian nih? Tran B3 plakat tinggi Kabupaten Muba. Oh, berarti lagi bersembunyi dan ada. Iya, memang sengaja karena kita sudah buru di dalam bumi di kediamannya, lalu dia melarikan diri ke daerah sana. Oh, oke. Okay. Dipimpin oleh kanit itu tadi? Iya, di bawah pimpinan Kanit Reskrim Ibda Bambang SH. Sempat ditindak tegas nih, kenapa? Ya, jadi pada saat dilakukan penangkapan, dia ini berusaha melawan dan melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Oke. Dalam waktu malam itu apa tiap hari kamu ambil? Oh, ini ya. Tidak sekaligus ambil. Ya, sekaligus ya. Ya. Belinya untuk apa? Untuk apa? Untuk makan. Sama? Untuk makan selot. Main selot ya? Main selot, judi deh. Selot. Sabu juga ya? Jadi orang ya? Berapa kamu dapat duit? Ya kena kita saligus ya. Jual ya? Iya. Jadi lah berapa duit yang dapat? Ya ini lah ibaratnya. Nah ini 400. Kamu kan 400 kamu jual. Kamu kan jago situ, ngapo? Masih nak maling situ? Kecil nah, gaji kamu dong? Ya karena kita kadang terlambat gajian. Terlambat gaji dulu. Iya. Pernah di penjara gak? Pernah terbuang gak? Pernah terbuang? Pernah terbuang. Pernah terbuang? 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 Pernah terbuang?